Seorang penjual HP bekas di kota Pasuruan, Jawa Timur, dibacok orang tak dikenal pada Rabu malam. Korban mengalami luka di kepala hingga kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selamat malam, izin terjadi pembacokan di... Pembacokan ini terjadi di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Penjual HP. Anak korban menangis tak kuasa melihat bapaknya yang bernama Kasroni kritis akibat dibacok saat sedang melapak. Petaka itu bermula saat korban sedang berjualan HP bekas di trotoar jalan. Kemudian korban didatangi pelaku yang sedang mencari anak korban. Saat korban menanyakan kepada pelaku, tiba-tiba pelaku mengeluarkan celurit yang berada di punggungnya. Tanpa basa-basi, pelaku membacok korban di bagian kepala belakang, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Tukang jual HP bekas. Tukang HP. Yang bacok siapa, Mas? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Pokok saya taunya udah rame gitu aja terus. Tapi tiap hari yang dibacok itu jualan di sini ya? Iya. Jualan HP bekas ya? Iya. Laki sama perempuan yang jualan. Korbannya laki-laki. Polisi masih mengidentifikasi pelaku dan mendalami motif pembacokan ini. Bahwa saat korban berjualan HP, tiba-tiba didatangi seorang laki-laki dengan membawa sebilah celurit dan langsung membacok kepala bagian belakang. Selanjutnya terduga pelaku lari dengan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan saat ini pelaku dalam lidik Polsek Gading dan korban RN dievakuasi di Rumah Sakit Dr. Sudarsono Pasuruan. Korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Raden Sudarsono. Korban kritis akibat luka robek di kepala bagian belakang. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.